kita kena perapak benar dengan Allah Ta'ala, dengan amalan kita, usaha kita. Jangan teka susah baru nak semayah, nak kena masjid, nak sujud, nak teriak. Tapi teka seni, Masya Allah, tak kena. Tak kena semayah. Tak kena amalan. Supaya juga kias daripada sini, teka muda lebih. Teka tua hebat baru nak kena sejik. Tua tak rak dah. Baru nak ngaji alih bata. Teka muda dulu buat apa? Nung. Masuk. Bil'alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat akhir bulan Ramadan tahun 1443 Hijrah. Alhamdulillah, kita disapakan umur masuk kepada 2 ataupun 3 hari akhir di dalam bulan Ramadan. Allah alam lah, ini siapa yang Allah nak taruh umur dia sampaikah habis Ramadan ataupun belum habis. Ini ajal duduk di Allah Ta'ala belakang. Kita semua mudah-mudahan dengan amalan, usaha, rajin, sabar, tekun, sungguh dalam amalan, dengan perbuatan, percakapan, baca Quran, zikir, selawat, sedekah dan semua amalan-amalan yang kita buat, mudah-mudahan Allah Ta'ala kabul. Dan orang yang selalunya berusaha ni, dia tetap akan boleh Lailatul Qadar. Tak ada siapa yang usaha tak boleh Lailatul Qadar, kecuali orang yang malah betul-betul. Tak semaya jemaah, tak semaya tiawih, tak baca Quran, tak zikir, tak sujud kepada Allah Ta'ala. Ini tak boleh. Sebab Allah dia nak nilai, tengok manusia hak letih, penat, lelah, tak rok dalam amalan tu, hak itulah Allah Ta'ala nak bagi. Ya, dia tengok juga time hak yang nak bui tu, dia tengok kepada usaha manusia. Sebab tu hadis yang kita akan baca pagi hari ini ni, duduk di hadis yang ke-85, hak sebelah bawah. Nah, minggu lepas saya baca dah hadis 85 alik atas tu. Tambah hai dalam riwayat Imam Ahmad. Sikit dah kepada kita semua, saudara-saudari semua. Kitab ni, kitab yang dihipung daripada 14 rawi hadis. Banyak. Dia rekah semua hadis-hadis Al-Bukhari. Saya bila dua saya tak ingat. Tak. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmizi. An-Nasa'i bila dah apa sini? An-Nasa'i. Lepas tu Al-Muwatta Imam Malik. Banyak nak ayat katanya 14 semua. Ya hipung jadi rekah. Hadis hak pasal tak berulang acak kali tu menjadi duduk dalam kitab ni, namanya Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Orang nulisnya nama Asy-Syeikh Saleh Ahmad Asy-Syami. Jadi dia tulis masya-Allah. Saya rasa kena cara dia hipung hadis. Jadi hadis hak dia hipung ni semua adanya 3921, kalau tak silap saya. 3921. Dia katanya semua hadis yang dia hipung ni, dia tak berulang dua kali. Jadi siapa ngaji hadis ni satu ya. Ada 3 jilid semua kita. Wallahu alam lah, saya ada azan ni, azan nak terjemuh pun habis. Nak terjemuh pun habis, insya-Allah. Tak dulu insya-Allah. Nah, habis kali satu hari sikit lagi. Tapi kena ujuhud lama ni. Maknanya kena sungguh lama. Kena cari hadis. Bubuh. Lepas tu terjemuh. So. Kena duduk depan kom tu. Boleh katakan kadang-kadang 4-5 hadis yang sehari saya terjemuh. Sebab
kena guna semati tengok so bukan semua kita tahu dak kena buka kamus, buka tu buka ni, buka beberapa hadis untuk terjemah. Nah begitulah. Jadi untuk tak lewatkan masa dak pagi hari ni kita masuk hadis yang ke-85 sebelah lek bawah dan tambah hai dalam riwayat Imam Ahmad. Ta'arraf ilaihi fi ar-raha ya'rifka fi shiddah wa'lam anna fi as-sabri 'ala ma takrahu khairan katsira wa anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-faraja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad nomor 2801 hadis sahih. Maksudnya hendaklah engkau rapat berdamping diri dengan Allah semasa seni, nescaya Dia akan mendekatimu semasa susah. Hal ni kita kena yakin nah. Waktu kita dekat seni, kita kena perapak benar dengan Allah Taala, dengan amalan kita, usaha kita. Jangan tekah susah baru nak semayang, nak kena masjid, nak sujud, nak teriak. Tapi tekah seni, Masya Allah, tak kena. Tak kena semayang. Tak kena amalan. Supaya juga kias daripada sini, tekah muda lebih, tekah tua hebat baru nak kena sejik. Tua tak rak dah, baru nak ngaji alih bata. Tekah muda dulu buat apa? Nung. Masuk dalam bar ni. Joget dengan tino. Ha. Gitu. Aning. Tapi itu pun alhamdulillah bagi orang yang sedar, ada kesedaran dalam hidup dia, kita berasa mujur. Dulu lobai karuk waktu tu buat gani, tapi Allah Taala we balik. Ha ni mujur. Tapi hak kita naknya sejak daripada awal lagi. Manusia, seorang manusia ni jadi daripada didik ke ibu bapa dia ataupun duduk di dalam suasana tu, jadi molek sejak daripada kecil. Besar jadi wairun, jadi orang tua pun jadi molek sampai mati. Hak ni kita dekno. Tapi amat apa ada katanya lagu tulah belaka. Kebanyakan orang adalah lobih sikit sebanyak. Ada kelong, ada menipu, ada curi, ada buat tu, ada buat ni, ada belaka. Kita harap mudah-mudahan Allah Taala ampun dosa kita. Hak ni harapan yang sangat tinggi Allah akan ampun dosa kita. Bila klik kepada ayat ni tak? Hendaklah engkau rapat berdamping diri dengan Allah semasa seni, nescaya Dia akan mendekatimu semasa susah. Allah Ta'ala tetap yang akan tolong kita di waktu kita susah. Sebab apa? Sebab masa kita seni, kita rapat dengan Dia, dengan amalan, dengan doa dan sebagainya. Kita baik, juru, soleh kita ni. Alhamdulillah. Lagi Nabi kata kan, ketahuilah bahawa dalam kesabaran terhadap perkara yang engkau benci, adanya kebaikan yang banyak. Allah ni, benda yang kita tak kena ni, kadang-kadang campin kena sabar, sampai kau kita pan upasak saat ni. Yang susah-susah, insyaAllah dia akan jadi seni adik belakang, iaitunya adanya kebaikan yang banyak. Hak ni utama sekali tak? Orang-orang muda. Orang tua apa supaya tak? Orang-orang muda kena pacar dengan hidup dia. Go to, go ni. Ingatlah katanya, banyak benda-benda hak kita beci, hak kita tak kena tu. Dan kita sabar sikit, kita akan seni di belakang hari. Ada kebaikan banyak. Hup yang dalam hidup kita, sama ada benda hak tu molek ataupun tak molek. Hak molek kita mengaji, kita usaha, kita nak berjaya sesekala, kena sabar, kena bersungguh. Ingat katanya, jaga benda-benda hak kita capai ataupun kita boleh. Mereka cari kuam-payam, jaga tak, hampir-hampir tak ada. Sebab tu bila kita tengok orang-orang berjaya dalam hidup, tak ada kira sama ada orang Islam ataupun orang kafir. Semua tu dia kena pan upasak, kuam yak rai belakang tu. Barulah ia sapa kepada kemocok. Paling Nabi raya ni kita kena percaya jadi 100% dalam hidup kita lagu tu. Lagi Nabi katanya, dan kemenangan ada bersama kesabaran. Gitulah kan? Nak supa dengan saat ni kak.
kesenengi ada bersama rintangan. Rintangan maknanya apa? Upasak kat ni. Benar hak susah-susah kat ni. Masya Allah. Dan kemudahan ada bersama kesusahan. Ada bersama kesusahan. Tuhan ulang dua kali dalam ayat Quran. Inna ma'a fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tengok dua ayat. Tukar seko ya, tukar for dengan hak ni wa. Fa inna, hak ni wa inna, tapi sama. Nin je ayat Quran dia Allah Taala nin siapa dua kali. Tik-tik. Benda tu penting. Supaya kita wayak gapa-gapa kok ya. Dan kita wayak nin dua kali. Pek, pek. Hanyalah tu penting tu. Kalau dia kita wayak sekali boleh hadi. Ada lagi boleh. Boleh apa? Longa-longa. Pon-pron kok tu. Pon-pron kali. Tapi siapa kau wayak dua kali. Kita kecek dengan orang. Wayak ke anak kita. Wayak ke siapa-siapa. Cek tu benda penting. Apatah lagi Allah Ta'ala dia wayak. Ulai acak-acak kali di dalam Quran dia. Nabi pun ada juga wayak siapa ke dua tiga kali yang Nabi ulai. Ulai siapa ke dua tiga kali nunjuk katanya benda ni adalah benda penting dan semua tu adalah benar belaka. Saya perhati tak? Bawa tengok kepada hadis ni. Tengok setengah-setengah. Setaban ke, mahawithialai ke, tempat-tempat ke apa tak? Kadang-kadang dia tulis perkataan orang-orang yang penting di dunia. Kadang-kadang bos apa pak di Hong Pechum dah, Hong Pechum yai. Tengok perkataan pasang Hong Aristotle. Zami-zami dulu yang orang memperkekalkan kata-kata Hong Aflato, Felto, Aristotle. Ah tentu orang-orang zami-zami dulu, zami Greek. Siapakah hari ini orang masih ada lagi duk ambil perkataan Hong dia sebut. Gotu goni, gotu goni. Apa tu? Perkataan orang seluruh orang seluruh dunia. Tak ada kira orang Islam ataupun perkataan manusia, orang kafir ke apa, ada belakang. Ni dalam bahasa Arab dia panggil kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah ni artinya kecek pe hak baik, hak mujarab masuk di dalam jiwa manusia walaupun sepatah. Walaupun sekilas eh. Alhamdulillah. Cuba deh, saya nak ambil so ya. Hak Nabi raya panak tapi boleh kita guna seumur hidup. Ihris ala ma yanfa'uka. Nabi kata, mung usahalah rebuk ambil benda hak berfaedah bagimu. Tak boleh kita nak tek dah. Sebab perkataan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan yang geligo. Itai belia yang panggil. Intan belian yang ada di dalam perkataan Nabi. Saya royak sikit dah. Quran saya baca, saya kena ada kalah. Saya tek semua dalam Quran. Sebuah saya baca Quran ni tang tenarek kecuali Al-Fatihah. Saya tak apa? Tak tik. Saya baca Quran, tengok saya tik. Ayat ayo hok pasal menarik hati kita, tarik hati saya tek 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 tek. Masya-Allah. Setiap kali saya baca Quran lagu tu dah. Lepas tu goliknya saya baca Quran lem tu saya baca sekali ya. Saya tak. Macam lem lain pula. Nak jadi banyak-banyak buah kita baca Quran jadi saksi kepada kita sikit lagi katanya kita baca Quran. Lepas tu saya tek nada kalah waktu saya baca Quran. Tepi-tepi tu saya tulis. Bukan tulis dah, saya tek. Ayat hak pasang tarik hati kita. Sama ada hak syurga ke, baik ke, neraka ke, kejahatan ke, doa ke, saya tanda belakang. Patut siwi pelat ayat. Kita baca tiap-tiap ayat kita kena wirti. Jangan pelat, jangan lepas ayat kita baca-baca-baca dengan tak wirti tak boleh. Ni saya azal lagu tu, saya buat macam tu. Lepas tu royak kepada kita semua lagu tu lah. Hidup kita ni tak kena wisapa kepada tujuan dan matlamat hok molek. Kena pan banyak-banyak karo dalam hidup kita upasak. Kuam biak lambak. Orang dia tak pan benda ni jangan harap katanya nak berjaya satu-satu karo hok dia buat.
gitulah nah. Habis satu tajuk, kita masuk tajuk yang kedua, bab baru pula. Sebenarnya ada ketah ni, saya minta maaf dah. Ya goliknya masa cuang biasa-biasa, bukan masa iktikaf ni. Orang ada ketah ni ya cukup. Orang jatuh pakak ni. Yalah, dia dalam fam ni. Ya cukup belakang anak orang pakak boleh tengok. Tapi masa iktikaf ni ramai. Ketah ya tak cukup. Orang tina pun tak ada ketah. Tak apalah, pakak-pakak dengar tak. Bab yang ke-33, azmu ajri da'wati ilallah. Iaitunya bab agungnya ganjaran pahala berdakwah di jalan Allah. Hening kita kalau dia boleh peluang berdakwah royak Islam ke orang, molek benar. Pahala yang sangat banyak boleh kepada kita kalau dia kita boleh royak Islam ke orang. Utama sekali orang kafir boleh masuk Islam dengan sebab kita. Ajar kelima syahadah kepada dia, lepas tu tolong tiktam dia. Jangan ajar mengucap saja. Kena tiktam lepas pada tu. Tanya dia, dia pahal lagu mana, dia amal macam mana. Hak ni, kalaulah kita niat untuk nak tiktam dia, boleh? Setengah-setengah orang dah saya minta maaf ni sebut. Orang jatuh dia niat nak ambil orang tino kafir masuk Islam, jadi bini dia. Sebab apa? Sebab dia nak dakwah. Sungguh katanya hubungi kasih saya di antara orang lelaki dengan perempuan ni memang dia ada. Tapi setengah-setengah orang azal aku nak ambil orang ni jadi isteri aku. Nak dakwah dia, nak duduk sekali dengan dia, royak kepada dia ajaran Islam so. Tapi dengan secara umumnya kita dakwah orang kafir sama ada lelaki perempuan adalah pahala yang Allah Taala akan bagi banyak kepada kita. Nah, hari ni duduk di atas na yobai, siapa nak gerak dakwah sama ada sore ataupun ramai-ramai, tapi noknya dah pakak dia jadi partner orang lepas pada dia masuk Islam. Jangan kita hanya ajar Islam kepada dia, dia kelik semua tak kong semula, makan babi semula. Nah, duduk pasal kafe, mati pun mati dalam kafe. Besok mengucap sekali dalam hidup dia. Ya pun duduk pasal pening-pening, hidup tak tahu berapa. Kita bukan paksa dia, tapi dia masih Islam dengan melalui kita dakwah. Kita harap mudah-mudahan kelima syahadah hak dia sebut saat ni akan jadi saksi di hadapi Allah Ta'ala. Allah nak tak dia mana, dalam syurga ke dalam niaka, wallahualam. Hak ni kita tak boleh nak pergi hukum katanya siapa syurga, siapa niaka. Tapi kita dakwah. Nah, cuba kita dengar eh. Masa ada lagi 2-3 minit. Hadis yang ke-80 ni, An Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, wallahi la an yuhda. Ya mati ni mati ada banyak-banyak mati eh. Ada setengah-setengah. La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Ini hadis hak lain tapi saya baca dalam ini. Wallahi la an yuhda bihudaka rajulun wahidun khairun laka min humurin ni'am. Ada di dalam nah. Abu Daud nombor 3961. Maksudnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, demi Allah, ni Nabi raya, demi Allah, jika Allah memberi hidayah kepada satu orang dengan perantara petunjukmu. Ha, ni tak ada kira orang Islam ke orang kafir, kita pergi raya kepada dia, dia dapat hidayah, dia boleh petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala yang engkau akan dapat lebih baik bagimu daripada unta merah. Iaitu apa? Harta yang sangat mewah. Unta merah ni orang Arab pada zaman dulu lah, wallahualam. Ya kira katanya unta hak harga mahal. Harga yang paling mahal sekali iaitu unta merah. Tak ada dah. Kalau dia zaman-zaman lah ni kereta pun saya tak tahu dah. Kereta jenis apa nama tak tahu. Kita tak pandai apa yang main-main kereta ni. Nak? Tapi nak ayat katanya harga saya sangat mahal yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kita dengan sebab kita tunjuk, ajar, royak, mengajar kepada orang siapakah dia dapat hidayah daripada Allah. Apatah lagi orang yang boleh seru orang kafir. Tak ada kira nak seru orang bahasa gapo, ugamo gapo, we dia masuk Islam. Oh, hak ni kira katanya peluang besar ni. Sebab tu
kita jangan lepas peluang eh. Kalau dia ada peluang, pakai royak kecek-kecek-kecek dengan dia, nampak katanya dia boleh masuk Islam, masuk. Tak ada kena kecek banyak, tak ada kena akibat panjang royak pak, boleh masuk Islam, alhamdulillah. Nabi sebut sama, apabila ada orang masuk Islam, alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan orang ni daripada neraka. Ha, begitulah. Nah, masa 20 minit untuk pagi-pagi. Lagu ni lah. Nak hari saya ni. Nah, hari Sabtu sampai hari Khamis. Nak Quran. 2-3 ayat. So ayat 2-3 ayat. Gitulah. Lepas tu untuk hari Jumaat kita baca hadis. Alhamdulillah. Sekadatu Allah alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.